Penggusuran pemukiman di kawasan Bukit Duri Rabu kemarin menyisakan kesedihan warga. Sebagian warga memilih bertahan sambil mencari puing-puing bangunan yang masih bisa dimanfaatkan. Kawasan Bukit Duri kini rata dengan tanah pasca penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang tersisa hanya reruntuhan bangunan dan barang-barang mereka yang tidak sempat diselamatkan. Warga hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara sebagian warga terlihat sibuk memungut puing-puing sisa bangunan. Runtuhan-runtuhan batu tembok gitu kan, batunya yang bisa diambil untuk bisa dijual lagi untuk ya mungkin bekal saudara-saudara saya juga kan. Ya kalau buat dipakai lagi karena saudara saya semua 70% dirusun semua. Iya, jadi yang paling buat bekal, modal bekal di sana gitu. Iya. Para warga sebagian besar lebih memilih tinggal di kontrakan daripada di rusunawa yang telah disediakan pemerintah. Menurut warga, selain lokasinya jauh, harga sewa rusunawa juga hampir sama dengan harga kontrakan rumah. Dari Jakarta, Vena Melinda, Ramana Indra, MNC Media, memberitakan.